Welcome to drama Idola. Lee Do-hyun lahir pada 11 April tahun 1995. Jika kamu mengidolakan Lee Do-hyun, berikut adalah drama Korea yang dibintanginya. Acting Again. Kisah Dae-yong tiba-tiba diberi kesempatan untuk mengulangi seluruh hidupnya. Dia mengubah namanya menjadi Ko Wo-young yang diperankan oleh Lee Do-hyun dan mendaftarkan dirinya di sekolah anak-anaknya. Melihat kehidupan dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, Dae-yong segera menyadari bahwa meskipun memiliki otak purbaya, dia masih harus banyak belajar. Sweet Home. Di drama ini, Lee Do-hyun berperan sebagai Lee Eun-hyuk. Mengisahkan Yun-so, seorang siswa sekolah menengah penyendiri yang kehilangan seluruh keluarganya dalam kecelakaan yang mengerikan. Kemudian, dia pindah ke sebuah kompleks apartemen tua bernama Green Home. Yacht of May. Drama ini bakal tayang pada tahun 2021. Ini adalah drama tentang dua orang pemuda yang terseret dalam pemberontakan Gwangju yang terjadi pada bulan Mei tahun 1980. Kisah Hwang Hee-tae adalah pembuat onar yang membenci apapun yang bisa diprediksi. Hidupnya digambarkan sebagai perang melawan prasangka, dan untuk mematahkan prasangka terhadap anak laki-laki yang dibesarkan oleh ibu tunggal, ia memperoleh nilai tertinggi dan bahkan masuk ke sekolah tinggi kedokteran Universitas Nasional Seoul. Dia juga bermain gitar dan suka pergi ke kafe musik. Namun, karena kejadian tak terduga, dia akhirnya mengalami Mei terberat dalam hidupnya. Itulah drama Korea yang dibintangi oleh Lee Do-hyun. Thanks for watching, don't forget to subscribe my channel.